Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat dan happy ya. Hari ini kita akan bercerita tentang Car Free Day di Padang. Car Free Day di Padang itu lokasinya di Jalan Khatib Sulaiman. Dulu saya udah pernah upload tentang Jalan Khatib Sulaiman ya. Jalannya cantik, trotoarnya rapi, banyak gambar-gambar, banyak bangku-bangku cantik ya. Jadi hari Minggu ada Car Free Day di sini. Kayaknya setiap Minggu deh. Ini sekarang udah jam 9 lebih ya, udah kegiatannya kayaknya udah mulai sepi. Cuma kita terlambat mau video ya, tapi nggak apa-apa. Masih ramai, anak-anak masih banyak yang main macam-macam ya. Udah jalan. Ini kita mulai dari perapatan Khatib Sulaiman dan Jalan Joni Anwar ya. Kemudian kita melangkah mengikuti kegiatan mereka. Masih ada yang senam-senam, kayaknya masih ada yang senam. Ada anak-anak main sepeda, ada ibu-ibu yang cuma jalan, belanja ya. Ada yang jualan tapi nggak banyak. Di sini memang benar-benar tempat berolahraga, tempat santai, tempat silaturahmi ya. Nggak ada yang aneh-aneh di sini. Sepertinya nggak ada kampanye, nggak ada yang apalah gitu ya. Soalnya lihat YouTube-nya Car Free Day di Jakarta tuh ada aja ya. Ada yang bisik-bisik, ada yang ngasih hadiah apa, dengan iming-iming apa gitu. Apa yang bangga aku juga nggak tahu ya. Ada kampanye agama dan macam-macam di sini nggak ada, karena sepertinya agamanya ya itu juga cuma satu di sini. Kemudian yang maksudnya satu yang dominan untuk semuanya di sini Islam. Nah, dari jauh kita lihat tuh ada senam, masih ada yang sepeda masih berseliweran, ada senam. Ayo kita ikutin ya, nanti kita ikutin senam, kemudian kita akan sampai di ujung jalan ini adalah ada masjid. Ayo mari. Namanya heboh ya. Senam apa ini ya? Seru juga nih Ai, sim, baixo, puxa, 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 vai. Eu tô maluco. Eu tô maluco. Brasil. Eu tô maluco. Eu tô maluco. Assim tá bom. Ai, ai, cima em cima, ai, ai, baixo em baixo, ai,
ai, cima e baixo, puxa e vai. Puxa, 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 vai. Eu tô maluco. Gerakannya tuh enak banget, kayak kita jadi penari balet rasanya mengikuti cooling down-nya Ibu Siskaya. Aku dulu selalu senang ke Ibu Siskaya ya, tapi sejak aku mengalami pengapuran di lutut ya gak boleh senam lagi karena senamnya lumayan berat ya. Jadi aku cuma berenang, tapi waktu tangan belum pulih ini, tangannya belum pulih ya, tangannya sih udah menutup ya, cuman otot-ototnya belum pulih, jadi aku belum mulai berenang lagi. Jadi nonton aja, nonton senang. Ini udah sampai di ujung Jalan Khatib Sulaiman, itu Masjid Raya Sumatera Barat ya, masjid yang cantik yang paling terkenal di Sumatera Barat ini. Jadi walaupun lokasinya di Padang, namanya bukan Masjid Raya Padang tapi Masjid Raya Sumatera Barat. Isinya dalamnya bersih, dulu aku juga pernah ngobrol tentang Masjid Raya Sumatera Barat dalamnya.
bagus, bersih, karpetnya tebel, wangi, tempatnya luas, menaranya juga bagus. Jadi habis jalan-jalan di kafe deh, mampir dulu deh sholat duha di masjid raya kalau mau ya. Sebenarnya ini video yang bikin adalah suami. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti Kafride di Padang ya. Di Jalan Kutip Sulaiman yang cantik, yang bersih, dan sekarang juga ada mulai hijau. Jadi tanaman pohon-pohon, bunga-bunga ya. Semoga teman-teman senang dan bisa merasakan nikmatnya Kafride di Padang. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Mana yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Kemudian like dan komen. Ya, komen. Aku selalu menunggu komennya teman-teman. Sebenarnya video ini yang bikin adalah suamiku. Ya, kayaknya dia lebih stabil deh kalau bikin daripada aku. Oke, teman-teman. Aku tunggu ya komennya. Sampai ketemu lagi. Semoga selalu sehat.